Assalamualaikum teman-teman, hai semuanya. Welcome back to my YouTube channel Liza Febriani Official. So di sini Liza akan menuju ke Bengkulu Tengah dari Bengkulu Kota. Karena di sini Liza akan mengunjungi wisata Desa Rindu Hati yang terletak di Bengkulu Tengah. Yang akhir-akhir ini teman-teman yang menjadi trending topik wisata yang mensorot masyarakat di Bengkulu teman-teman. Dan sekarang ini adalah perjalanan menuju Desa Rindu Hati sekitar 30 menitan karena ini kita menuju desanya. Dan di sini maaf teman-teman kameranya goyang-goyang karena di sini jalannya banyak jalan batu-batu teman-teman. Dan ini kita sudah sampai teman-teman di Desa Rindu Hatinya. Di sini teman-teman khusus hutan-hutan yang rimbun dan lebat yang menjadikan ciri khas di Desa Rindu Hati ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kan hutan-hutan yang begitu sejuk dan beberapa sungai-sungai yang sangat jernih. Lokasinya terletak di Kecamatan Talaw Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan teman-teman penasaran dengan vlog ini, stay tune terus dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Semoga happy dan enjoy. Dan di sini juga ada namanya wisata tubing, teman-teman. Di sini kita memakai ban, helm pelindung dan juga pelampung. Dan di sini juga ada pengawasnya, teman-teman. 3-4 orang yang mengawasi kami sampai ke tulisan Desa Rindu Hati tadi di awal video. Dan untuk menaiki tubing ini, satu orang dikenakan tarif Rp50.000. Terjangkau kan, teman-teman? Jadi teman-teman buat yang pingin banget datang ke sini dan bermain tubing, yuk langsung aja kunjungi di Bengkulu Tengah, ini di Desa Rindu Hati. Dan ini adalah setelah kami selesai menaiki tubing, inilah behind the scene nya teman-teman. Dan setelah selesai bermain tubing tadi teman-teman, kita akan diantar menggunakan mobil dan menuju balik ke tempat wisata tadi teman-teman. Dan inilah daily vlog di hari kelima tentunya di Desa Rindu Hati. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman yang ada di rumah ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next in my video. Bye-bye.